Jika seperti ini memang aman ya untuk burung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Burobeb, channelnya para peternak dan pekebun. Oke teman-teman ya, yang kemarin mau tanya itu biasanya untuk mengusir burung pipit. Saya berada di tempat persawahan ya, dan burung pipit memang sangat susah sekali karena memang sekarang ini banyak sekali burung yang berdominan ataupun di tempat persawahan kami, karena ini biasanya banyak teman-teman yang menanam jagung dan cuma di wilayah kami ini yang menanam padi. Jadi semua burung-burung ini berkumpul di sini. Tapi seperti apa cara kami untuk menanggulangi burung pipit ini? Silakan simak videonya. Tapi untuk teman-teman semuanya sudah menyaksikan channel ini, saya aturkan banyak terima kasih. Semoga channel ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Oke teman-teman ya, di sini kami menggunakan plastik seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, ini plastik. Ini kami belinya di toko pertanian ataupun di toko pakan burung ada. Ini berfungsi untuk menghalau burung-burung pipit ataupun burung-burung lainnya agar tidak merusak tanaman padi kita. Modelnya seperti ini teman-teman. Ini harganya sekitar 15-20 ribu, tergantung tokonya juga ya. Ini bisa kita manfaatkan. Cara pasangnya bisa kita horizontal ataupun kita vertikal. Ini memakai sistem angin ya. Jadi kalau ada angin, kita plastik ini akan bergoyang-goyang dan itu mengakibatkan silau pada burung, dan itu pada waktu burung terbang di atasnya itu akan membuat burung tidak hinggap ke situ lagi. Alhamdulillah beberapa tahun ini kita memakai hal semacam ini. Dalam dan juga walaupun tidak sempurna ya, tapi untuk menanggulanginya ini memang saya rasa cukup berhasil, karena memang untuk tanaman padi ini agak sulit jika burung sudah datang. Jadi seperti mode lama ya, untuk teman-teman yang memakai ditarik seperti itu, biasanya pada waktu kita pulang ataupun kita ambil minuman seperti itu akan kembali lagi. Tapi kalau pakai model seperti ini akan selama ada masih angin ada, itu biasa akan membuat burung pipit takut dan tidak jadi hinggap seperti itu. Sangat murah teman-teman, harganya 20 ribuan kira-kira ya, tergantung juga tokonya, ada yang 17 ribu seperti itu. Tapi untuk satu gulung itu bisa kita gunakan sampai satu kotak mungkin ya. Jadi kita membutuhkan ini, kami membutuhkan sekitar 5 gulung. Jadi kita model seperti ini, alhamdulillah ini aman. Oke teman-teman, itu dulu video dari kami ya, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman menyukai video dari kami, silakan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu ilmu ini juga bermanfaat bagi mereka. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.